Nah, mobil ini juga ada AI-nya nih. Kita lihat ya. Kita pencet nih tombolnya. Halo. Buka jendela. Oke, membuka semua. Gokil ya. Ke jendela kebuka nih. Kita coba lagi untuk tutup jendelanya. Halo. Tutup jendela. Oke. Oke, tipe standar sudah ada AI, jadi nggak usah tuas-tuas lagi, ya udah bisa buka-tutup sendiri. Halo iBeaters, kembali lagi dengan saya Aldi. Kali ini iBeat Jakarta kedatangan mobil yang cukup istimewa, karena mobil ini adalah full listrik dari Wuling REV. Nah, Wuling REV standar ini memiliki warna yang unik nih, yaitu green avocado. Mobil ini diklaim sebagai warna mobil terlaris, green avocado ini. Mobil ini listrik, full listrik nih. Tanda di plat nomornya ada list birunya. Mobil ini full listrik, hanya di iBeat Jakarta di Ciracas. Tipe apa sih ini mobil? Kita cek dulu nih. Tipenya itu standar, Wuling REV standar tahun 2023. Ada SNK-nya juga ada di sini, masih hidup SNK-nya. Mobil ini diklaim tipe standarnya bisa menempuh jarak tempuh sekitar 200 km-an lah. Ini tempat dia ngecas nih. Ini kalau diteken, ini nanti dia buat ngecas nih di sini. Oke. Untuk lampunya sudah LED. Lampunya di sini LED. Oke, masih bagus, mulus. Ada sedikit list-listnya di sini nih. Unik nih. Kayak moncongnya cuma begitu doang. Ya. Moncongnya gitu doang. Untuk ban masih tebal karena ini mobil 2023 ya. Sekarang 2024. Mobil ini ring 12. Cocok nih. Bannya emang sepertinya didesain untuk mencoba menempatkan ban pada fungsinya, jadi irit juga belakangnya. Oke ya, ini saya sama mobilnya hampir sama nih tingginya. Mobilnya rendah sekali. Untuk belakangnya ada tulisannya Wuling REV 2023. Ini ada lampu rem, ada sen, ada mata kucing. Kalau tipe standar, kuncinya belum remote ya, belum keyless, dia masih ada kayak pisau ya. Masih begini nih kuncinya nih. Kita cek. Nah, belakangnya. Nah, ini kan dari belakangnya cukup sempit ya. Karena nih mobil memang buat jalan-jalan aja nih. Nah, begini nih guys, untuk dalamnya. Dalamnya ini cukup minimalis sekali, sangat simple. Nah, ini kayak gini aja nih udah bisa langsung jalan nih guys. Mobil ini walaupun tipe standar, tapi dia sudah dilengkapi dengan 3 mode berkendara. Nah, sekarang kita akan coba untuk test drive sedikit. Nah, ini dia begini ya. Bentuknya set. Nah, ini untuk jalan, ini N, ini mundur. Kita jalan N, kita coba ya. Asik sih. Enggak ada suaranya nih mobil. Cakep ini. Tuh. Halus. Nah, ini lihat ya. Dia tipe standar, ininya enggak panjang nih layarnya, cuma segini aja nih. Kayak Android banget tipenya. Nah, lihat ya. Ini halus banget. Halus banget, tarik iniannya halus. Nah, ini dia bunyi karena kita nggak pakai seat belt ya. Jadi dia ngasih info kalau seat belt harus sudah dipakai. Nah, ini range-nya sisa 28 km lagi. Baterai 14%. Odonya, speedometernya di 18.778. Nah, ini saya coba buat masuk ke dalam ya. Nah, masuknya begini karena pintu cuma 2. Nah, begini nih. Posisi di dalam, di kursi kedua, baris kedua di belakang, kurang nyaman ya, karena ini agak tegak, nggak bisa di adjust. Ini tegak banget, jadi buat orang-orang tinggi ini pasti mentok. Nah, tinggi saya pas-pasan, ya udah segini pas nyaman. Nah, ini dia nih casannya ada ya, casannya ada, STNK-nya ada, BPKB-nya ada, komplit banget. Di belakang nyaman, tapi ininya yang nggak nyaman, senderannya. Overall bagus banget untuk kalian ambil di iBeat Jakarta Lelang Serasi, Cabang Jakarta. Nah, untuk harga dasar mobil ini, Wuling REV tipe standar, ini di iBeat Jakarta dilelang di harga mulai dari 100 jutaan saja. Gimana? Penasaran kan? Langsung aja cek jadwal iBeat Jakarta di hari Rabu dan Sabtu setiap pekannya. Coba dong komen di bawah nih, mau kita kulik mobil apa sih dari teman-teman? Ketik aja di bawah, review mobil apa. Nah, nanti kita coba kita review di komen di bawah. Terima kasih, saya Aldi. Kita akan berjumpa lagi di lelang dan review-review mobil lainnya.